mengidolakan? Aku mengidolakan Mimi dari tahun 99, tahun 99. Pertama, suaranya. Kedua, friendly banget. Kita tuh waktu itu aku belum kenal banget ya, waktu konser pertama kali di Grand Hyatt itu. Itu belum kenal sama sekali gitu. Tapi Mimi tuh udah nyamperin gitu, ngajak nyanyi bareng gitu. Itu membuat kita tuh, siapa sih yang nggak suka di layan seperti itu gitu. Potongan dari koran-koran ya, di dalam apa aja tentang KD di korannya saya ambil, terus kita datanganin sama Mimi juga seperti ini gitu. Ada juga yang lain. Ini 1001 KD. Ini paling bagus banget. Ada tanda tangan juga. Dan saya di sini dimasukin juga sih sama Mimi. Ada walaupun sedikit. Ini aku nih, karena nama aku di sini. Nah, dimasukin sebagai penggemar nih adalah cermin yang membuat berkaca. Senang deh pokoknya aku. Jadi BFF makasih buat Mbak Nana karena kasih kesempatan dan ruang untuk bisa ketemu. Mereka juga jarang pernah ini sepanjang hari ini. Kalau fans ini kan mereka orang luar yang melihat dengan jeli karya-karya kita yang kadang kita pun miss. Alhamdulillah mungkin mereka bisa guyup karena kita juga mencoba untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka ini bisa menjadi agent of change lah dalam komunitasnya, rumah tangganya, keluarganya, lingkungannya, bahwa orang yang nggak tahu tentang saya, kepribadian saya, mereka baik buruknya mereka tahu. Jadi jangan juga terlalu berlebihan menilai tentang saya, bahwa saya tetap manusia biasa yang juga punya salah, yang punya kekurangan, tapi mereka tetap menerima saya apa adanya.